karena banyak penyebabnya itu salah pilih pasangan hidup. Ada yang salah pilih istri, ada yang salah pilih suami. Kesalahan itu disengaja. Memang kamu yang mau nikah dengan dia. Kamu tidak melihat kepada agamanya, akhlaknya, etikanya, enggak. Yang dilihat fulusnya. Yang dilihat oh sudah bekerja. Itu yang dilihat. Kemudian dalam perjalanan engkau mendapatkan musibah, penyebabnya apa? Engkau penyebabnya. Karena Nabi SAW menganjurkan kita mencari pasangan hidup yang agamanya baik, akhlak mulia, akhlaknya mulia. Kita tidak mengindahkan perintah Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan? Tobat, istighfar, minta ampun semua.